Menu ala rumahan yang satu ini wajib banget lo buat kalian coba. Oke, langsung kita OTW. Nah, hari ini rencananya sih kita bakal memasak sambal koma dan juga ikan goreng nih guys. Untuk ikannya sih aku pilihin ikan yang kecil-kecil seperti ini. Soalnya kalau digoreng biasanya dia bakalan renyah gitu. Tapi sebelum kita goreng, isian perutnya sudah aku keluarin dulu. Kalau nggak dikeluarin juga boleh banget tuh. Nah, selain ikan juga aku punya koma nih. Biasanya sih kalau tempatku disebutnya koma, kalau di tempat lain kurang tahu deh disebutnya apa. Biasanya sih ada kulit-kulitnya, tapi ini kulitnya sudah aku kupasin, aku pakai biji-bijinya aja. Untuk perbumbuannya sih masih sama kayak kemarin, cabai, terasi, bawang merah, dan bawang putih. Pokoknya semua gerombolan bumbu-bumbunya kita potong-potongin tuh. Bawang merah kita iris tipis-tipis, bawang putih juga jangan lupa tuh, cabai juga kita potong-potongin. Nah, selesai dipotong-potongin langsung saja komanya aku cemplung-cemplungin masuk ke dalam penggorengan. Aku goreng-goreng, nah setelah itu baru deh gerombolan daripada bumbu-bumbu tadi aku cemplung-cemplungin masuk ke dalam penggorengan. Aku goreng-goreng, rareng-rareng-rareng. Nah setelah itu baru deh lada juga aku cemplung-cemplungin tuh seenaknya. Penyedap juga aku cemplung-cemplungin tuh seenaknya. Gula pasir juga aku cemplung-cemplungin tuh seenak-enaknya. Aku aduk-aduk, rareng-rareng-rareng, biar semua ramuannya tercampur secara merata tuh. Nah ini sih dari bau-baunya saja kelihatannya sih sudah matang, tinggal kita icip-icip. Nah setelah itu langsung dikitanggut. Oke, selanjutnya minyak aku cemplungin masuk ke dalam penggorengan. Cabai, bawang putih dan juga terasi juga aku cemplung-cemplungin tuh masuk penggorengan. Aku goreng-goreng, rareng-rareng-rareng. Setelah bumbunya mulai mateng, penggorengan aku angkut tuh. Dicobek sudah ada garam dan juga gula aren. Langsung saja tuh aku cemplungin masuk ke dalam cobek. Aku ulek-ulek sampai bumbunya hancur. Setelah itu aku tambahin penyedap dan juga perasan jeruk limau biar makin mantap. Oke, biar makin cepat makannya, ini ikannya langsung saya tuh aku goreng-gorengin. Aku cemplungin masuk ke dalam penggorengan. Rareng-rareng-rareng. Ikannya matang, langsung saja tuh aku angkut-angkutin. Oke. Ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman. Sambal koma goreng dan juga ikan beserta sambal-sambalnya. Gimana nih teman-teman? Mantap gak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, sekarang waktunya buat kita coba masakan kita nih. Nah ini barusan koma kita sudah jadi. Nah ini ikan beserta sambal-sambalnya. Jadi langsung saja kita sikat nih. Oke, mari kita coba dulu. Nah ini kita bakalan coba dulu ikan beserta sambalnya nih teman-teman. Nih sambalnya jangan lupa. Ambil yang. Oke, mari kita coba dulu nih. Mantap teman-teman. Wah. Baik. Komaan. Kita coba. Mantap, mantap. Enak lupa. Tak lama. Hmm.
Mantap. Oke, jadi segitu dulu acara makan-makan kita hari ini. Besok-besok kita sama-sama lagi ya teman-teman.